Laporan aktivitas Gunung Semeru periode pengamatan hari Rabu 15 Februari 2023. Secara visual gunung tertutup kabut level 1 hingga kabut level 3. Terdengar beberapa kali suara gemuruh letusan. Laporan kegempaan. Terjadi gempa letusan berjumlah 86 kali dengan amplitudo 10 hingga 22 mm, berdurasi 51 hingga 141 detik. Terekam guguran berjumlah 9 kali. Dengan amplitudo 3 hingga 7 mm, berdurasi 25 hingga 96 detik. Terjadi hembusan berjumlah 10 kali dengan amplitudo 3 hingga 8 mm, dengan durasi 36 hingga 70 detik. Satu kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 27 mm dan berdurasi 138 detik. Serta terekam gempa tremor harmonik berjumlah 2 kali, dengan amplitudo 4 mm, dan berdurasi 41 hingga 42 detik. Pada malam dan dini hari terpantau secara visual titik api diam di puncak kawah serta beberapa kali guguran lava pijar berwarna merah menyala. Dengan perkiraan jarak luncuran sepanjang 500 meter atau lebih dari kawah Jonggring Salogo. Suara gemuruh dan dentuman yang cukup keras, seringkali terdengar dari arah tenggara dengan jarak kurang lebih 10 km dari puncak.